tangan, di dalam tangan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua Kicomania, khususnya di Bro Lovebird. Kali ini saya ditemani oleh pemilik Lovebird Konslet dengan Mas siapa? Agung. Mas Agung dari kota Pacitan. Oh, dari Pacitan, kotanya Bapak SBY. Ngomong-ngomong masalah Lovebird-nya Mas Agung tadi ya, siapa Mas? Namanya Prabu. Lovebird Prabu sendiri perawatannya itu bagaimana Mas? Untuk perawatan Lovebird Prabu ini mudah. Cuma hariannya dikeluarkan jam 7 sahur, cukup 30 menit. Kemudian cukup 30 menit. Terus vitaminnya kalau untuk vitamin tidak pakai Mas, tapi pakainya sudah polos, sudah kembali ke polos. Itu ya Mas ya. Ini sudah berapa lama Mas jalan lapangan Lovebird Prabu ini? Kalau untuk jalan lapangan kisaran 3 minggu Mas, baru 3 minggu soalnya ada ini virus Covid ini. Oh, jadi, pandemi ini. Iya, jadi baru tidak jalan. Bisa untuk jalan-jalan. Terus untuk apa itu Mas, menyetabilkan Lovebird Prabu ini? Kan ini habis main toh Mas minggu ya. Ini. Terus minggu selanjutnya biar mainnya juga hat-trick 3 sesi berturut-turut juara 1 ini, cara Mas Agung sendiri untuk menyetabilkan bagaimana? Mudah Mas. Ini cuma intinya untuk rawatan harian tidak berubah, harus stabil terus. Insya Allah burungnya stabil terus. Nanti kita mainnya di lapangan. Untuk setting-setting kita lihat kondisi burung di lapangan gimana. Kalau untuk hariannya, untuk biar stabil, saya rasa sama semua. Terus contohnya seperti apa Mas untuk tampilan di lapangan? Kalau gini biasanya Mas Agung yang tahu ya akhirnya. Bagaimana Mas contohnya? Kalau ini burungnya cenderung maunya disendirikan, jadi nggak banyak burung di sekitarnya. Soalnya pasti bocor terus nanti kalau ikan masuk gantangan, pasti burungnya nakal. Soalnya bocor terus di bawah. Berarti yang lapangan itu Mas Agung sama burung Prabu itu menyegeri jauh dari teman-teman Mas. Iya, dan enggak bocor. Iya. Terus anu Mas, Lovebird Prabu ini sah jantan Mas ya, real jantan ya? Iya, sah jantan, udah bertelur 4 kali ini. Ini baru habis bertelur ini. Betinanya. Ada kendala yang lain Mas untuk Lovebird Prabu ini? Kendalanya kemarin waktu kan ini dulunya nguncinya kan betinanya belum bertelur. Jadi untuk jalan lapangan belum mau. Sudah konser di rumah, tapi di bawah lapangan belum mau. Setelah betinanya mau menelur, baru dia mau. Iya Mas, baru bisa jalan lapangan 4 kali telur, baru bisa jalan nih. Soalnya ini baru. Pantesan Mas ya, harga Lovebird konser itu terbilang mahal ya. Iya. Prosesnya sangat iya Mas, lama. Sangat lama. Terus rencana Mas Agung ini minggu-minggu ini mau kemana Mas? Setelah di event La Press Rombolawe Mas tadi ya? Iya. Terus mau kemana Mas? Rencananya? Ya kalau Prabu bisa mau jalan-jalan luar kota, mungkin minggu depan mau dibawa ke Ponorogo Mas. Acara Gerbek apa itu? Lepet Surau. Iya, acara Lepet Surau tanggal berapa? Tanggal 6 salah. Ponorogo. Oke Mas, saya doakan untuk Lovebird Prabu semoga sukses di event Lepet Surau Ponorogo. Terima kasih atas waktunya.